Persik Kediri resmi amankan pemain kunci di sektor lini tengah mereka. Pemain yang dimaksud tersebut ialah Zé Valente. Pemain berpaspor Portugal itu menjadi pemain asing pertama yang dipertahankan oleh tim pecul macan putih. Seperti diketahui, peran Zé Valente di lini tengah Persik Kediri terbilang cukup vital. Ingat Zé Valente adalah motor serangan Persik Kediri yang mampu memunculkan sebuah peluang terjadinya gol. Pelatih Persik Kediri Marcelo Respighi mengatakan, meski regulasi dalam penggunaan pemain asing mengalami perubahan, namun pihaknya tetap harus berhitung dan merekrut pemain yang sesuai dengan kebutuhan tim kedepannya. Menurut Marcelo, jika melihat performa Zé Valente bersama tim sejak bergabung di paruh musim lalu, kehadirannya dinilai cukup memberikan warna berbeda dan bisa mengangkat performa tim. Sejak didatangkan dari Persebaya di bursa transfer paruh musim lalu, Zé Valente memang nyaris tidak tergantikan perannya di lini tengah dan mampu bermain bersama dengan pemain lainnya. Pemilik kaki kidal ini pun berhasil menyumbangkan 1 gol dan 4 assist bersama Persik Kediri sepanjang paruh musim kedua kompetisi Liga 1 Indonesia 2023-2024. Dari Kediri, Aziz Galuh melaporkan.